Video yang memperlihatkan seorang pria membagi-bagikan uang dari dalam mobilnya dan dikawal oleh mobil patroli kepolisian viral di media sosial. Aksi bagi-bagi uang kertas beragam nominal itu dilakukan di sepanjang Jalan Raya Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pria ini belakangan diketahui bernama Endang Suhendar, seorang pengelola koperasi di Pandeglang. Ditemui pada Senin, ia mengatakan hanya ingin berbagi dengan masyarakat pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Endang membagi-bagikan uang pada Sabtu 7 Oktober lalu. Videonya pun viral setelah diunggah oleh warga pada Jumat 13 Oktober. Video aksi balap liar dua mobil Ferrari dan Pajero di Jalan Kolonel Haburlian, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, viral di media sosial. Keduanya melaju dengan kecepatan tinggi hingga tidak menghiraukan terjadinya bahaya kecelakaan. Petugas Satlantas Polrestabes Palembang Minggu siang mengamankan kedua kendaraan tersebut. Kompol Emil Eka Putra, Kasat Lantas Polrestabes Palembang, mengatakan peristiwa balap liar itu diketahui terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kepada petugas, pemilik kendaraan mengatakan alasan kedua pengendara yang melakukan aksi balap liar di jalan raya itu lantaran ingin menguji coba kecepatan dari kedua kendaraan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.